Assalamualaikum, what is up guys, nama saya Idris. Dan saya Akish. Dan ini adalah Jom Cabar. Kembali untuk season 2 dan lokasi pertama kita serang adalah Uniten. Kali ini kita ada dua influencer yang menarik. Yep. Yang pertama, kita ada Naim Nenia. Dan yang kedua, kita ada Jasuzuran. Sorry, overshadow. Alright, Jom okay, Cabar so, ni Akish. Jom Cabar ni merupakan game show di mana influencer akan mencabar student-student Uniten. Betul. So, Ja, ready? Ready or enough? Naim, ready? Tak. Tak ready? Tak ready. Okay, tunggu kau ready dulu. Jom. Okay, dia dah ready. 3, 2, 1. Jom Cabar! So, kita ada cabaran yang pertama iaitu Kau Sambung. Game dia adalah dia akan baca line dari cue card, dia akan baling plush toy. Student tu kena sambung line yang Abid Jah baca tadi. Habiskan ayatnya. So siapa yang dapat habiskan ayat dan baca line yang betul, dia akan menang. Maknanya dia kena pay extension lah masa dia baca tu, ya, kan? Dia kena pay extension. Kalau dia tak pay extension, dia tak tahu apa apa kata selepas tu, kan? Ya, betul. Okay, got it. We are ready now. And who's the challenger? Okay, tak apa, kita startkan game dulu. 3, 2, 1. Jom Cabar! Are you ready, my bro? What's your name? Fidos. Okay, Ibrahim. Saya akan baca awak apa yang saya okay. Kita nak mulakan daripada sekarang. Okay. Walaupun ular suka lari lurus, tapi ular bukan lurus bendul. Walaupun ular suka lari lurus. Walaupun ular bukan suka lari lurus. Salah. Sambung ayat dia. Okey, lagi sikit. Kasih cari sikit. Awak tak faham direction, kan? Sama lah kita. Walaupun ular suka lari lurus, tapi... Ular bukan lurus bendul. Walaupun ular suka buka... suka lari lurus. Orang kedah. Awak yang tak lurus ni. Kita bagi can lah. Okay, okay. Walaupun ular... suka lari lurus. Tapi ular bukan lurus bendul. Ready, bang? Ready. Menarilah sayang di hari bahagia di bawah bulan bintang kasih kita berdua. Menarilah sayang di hari bahagia di bawah bintang kita berdua. Salah. Kalau macam ni, pergi belatuk kat belakang. Atoy. Atoy. Damai solo una. Berikan aku hanya satu pulau uang. Beri satu pulau uang. Damai solo una, damai solo una, berikan aku satu peluang. Wanita pertama kita. Nama Jamilah. Hadil. Okay, ready, Hadil. Jamilah jantan jumpa Jamil Jalil jatuh jambatan. Ujoh. Bagi dah chance. Jamilah jantan. Jumpa Jalil jatuh jambatan. Next. Belakang. Let's go. Ini mesti copy assignment, kan? Sebab susah nak ingat ni semua ni. Okey, Adil. Ketuk, mengetuk, kepalamu diketuk. Patuk, mematuk, aku dipatuk. Ketuk, mengetuk, kepalamu diketuk. Kepalaku diketuk. Nama tak betul. Nama Daniel. Daniel. Ramli naik raket, panjat roket, jadi sakit dapat penyakit. Oh, Ramli naik raket, panjat roket. Selamat. Oh, 16 baris. Akan aku hadir hanya untukmu. Akan aku lawan hanya untukmu. Aku tak tengok lah. Akan aku hadir untukmu, aku. Apa? Kalau belakang. Jauh ni pusingnya. Tak jangan lost. Jangan yang lost. Asal cepat sangat give up ni. Metric card mana metric card? Tak ada. Okey, Leman. Aiman. Biawak cari buaya sebab hilang balak. Buaya pun bawa biawak beli balak.
Biar awak cari buaya. Biar awak mencari buaya untuk membeli. Itu pantun. Ya Allah. Next. Hanya kita berdua kekal bahagia. Walau gila dibuatnya, aku sayang padanya. Oh, bahagia. Kakakku kata kuku kaki kiriku kaku. Aku suka kikis kuku kaki kiriku. Kaki kaki dia buat ni. Next. Next. Kakakku kata kuku kaki kiriku kaku. Next. Next. Kakakku kata kuku kaki kiriku kaku. Apa tadi? Ada problem eh? Kakak dengan adik dulu sama. Next. Alright, kita tengok Unitem punya student ni susah betul lah nak menang ni. Suka sebab dia bully kan? Bully. Nak tanya nak balik lah, Unitem korang okey ke tak? Kuat lagi okey ke tak? Jom cabar, let's go! Alright, itu sahaja kita ada untuk game yang pertama bersama dengan Ja Suzuran. Apa feedback untuk... Okay, kalau kita tengok game tadi, student tak fokus. Oh, actually, kita ada lesson kat situ. Lesson dia, cara-cara untuk cepat menghafal adalah kau buatkan satu-satu statement tu dalam bentuk melodi. Okay. So, student tadi terlalu fokuskan kepada perkataan. So, dia orang tak dapat get apa what I really want to deliver. Okay. Wow. So, for the next game, I expect to student like more to focus and more give me like more extension lah to, okay. to the game. Extension. Aku punya English kan? Kau punya English? Very nice. Alright. Very nice. Lego. Game yang kedua. 3, 2, 1. Jom cabar. Alright, untuk game yang kedua pula bersama dengan bos kita, Naim Daniel. Yes, nama game dia adalah Badminton. Di mana? Macam biasa, kita main badminton biasa. Tapi pelajar akan diberi satu raket. Nama raket itu adalah raket keramat. Dia punya mekanisme dia sangat senang. Naim akan serve tangkis tu dan dia akan sebut nama tempat. So, pelajar akan sambut balik bulu tangkis tu. Boleh? Dengan menyebut aktiviti yang relevan dekat tempat tersebut. Okay. Senang? Senang. Contohnya kalau kita bagi. Surau. Semayang? Lebih kurang lah. Okay, ready? Boleh. 3, 2, 1. Jom cabar! Siapa nama saudara? Nama saya Azman. Dari mana? Di Kamat. Okay, bukan sebab tu saya tanya. Saya nak main game dengan awak hari ni. Alah, sikit tak boleh. Duduk Kamat. Elok sikit, bro. Kajam. Budak apa? Kajam, bro. Jangan main kawasan kat sini, ya. Okay, jom. Kita mulakan dengan... Bismillah. Betul lu. Tak salah. Betul. Bismillah. Apa bismillah? Nama tempat. Nama tempat, bro. Lu bagi. Nama tempat. Sungai. Mandi. Manda. Betul. Pusat rehabilitasi. Sakit. Tak lepas tu. Tempat seterusnya. Apa dia? Awak yang kalah tadi eh? Banyak bunyi eh? Petropam. Tengok dia kena kondek. Okey, kita nak aim. Kejap. Mudah. Naim betul. Ya. Yeah. Air cerit. Corona. Kena bumai. Nama siapa tadi? Gymnasium. Lekang. Bilik darjah. Darjah. Dah belakang. Okey, dadak Puma. All the best. Jom. 1, 2, 3. Mid Valley. Apa benda kau jawab? Mid Valley kot. Library. Belajar. Lagi. Yang ada harapan ni. Sungai. Mandi. Yeah. Kedua. Kepada abang kita yang telah mencecah 1,000K follower pada hari ini. Di. Kefui. Apa kefui? Tempat serunya, Cyber Cafe.
Jawapan dah betul. Ha. Jawapan dah betul. Masjid. Solat. Yeah. Nampak? Muka-muka yang ada nur. Yang memang selalu pergi, dia tahu nak jawab. Ya. Yeah. No hujan. No hujan. Tesco. Extra. 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 Petronas. Yeah. Okey. Kalau datang balik. Klinik. Salah. Okey. Parking lot. Parking kita. Day. Betul lah jawapan tu. Assalamualaikum. Kerry. Dah ready nak kalah lagi? Oh, kerek je kau. Cyber cafe. Oh, cafe. Oh, cafe. Oh, cafe. Oh, cafe. Okey, seterusnya namanya siapa tadi? Mungkin anda akan ada banyak ilham nak jawab jawapan saya. Perpustakaan. Hospital. Hospital apa ni? Mirul, pasar. Belikan. Padang bola. Padang E. Hey. Dah mana mula belum? Apa benda kau jawab? Saya dah tak larat nak layan orang yang kalah selalu tau. Gula bro, gula. Ini. So fokus kepada ni sebab ini lubang. Kalau kau fokus pada lubang ni kau tak dapat. So bila kau dah tahu dah benda sini adalah satu punca. So inilah pegang macam ni. Alam, so kau kena kat sini dia akan masuk. Sebab kau fokus kat sini, kau tak fokus kat sini. So ini adalah benda kau kena fokus. So make happen. So ini adalah tempat ni. Korang bagi Ija bawa balik raket ni ke apa? Asal ada pakar sangat ni. Taman permainan. So itu dia game yang kedua bersama Abang Naim Daniel. So kita pergi ke game yang terakhir kita, Gunbakar. Alright, Gunbakar ni game dia sangat-sangat simple. Ianya adalah gunting, batu dan kain. Gunbakar. Alright, so basically dia macam ni, pelajar Unitech akan berlawan dengan dua influencer kita, Naim dan juga Jah. Dia kena lawan dua-dua. So let's say kalau satu menang satu kalah, kira kalah. Kalau satu menang satu seri, kalah juga. Ah, dia kena dua-dua menang baru dikira sebagai pemenang dan akan dua-dua tu maksudnya dua tangan lah kan? Dua tangan. So kita orang ni satu korang tangan. Korang satu kan? Tangan je. Oh, so student tu je dua tangan. Okey, faham. Siapa yang menang game ni akan bawa pulang. Ah, ini dia Hot Wave smartphone. Korang ready? Ready. Boleh, jom. 3 2 1. Jom sabar. Gunbakar. Seri. Saya lagi sekali. Gombakar. Hey! Menang. Okey, untuk kali yang pertamanya dalam sejarah Jom Cabar, peserta pertama Gunbakar, dia telah menang smartphone. Itu saja kita ada untuk episod kali ini. Ya, so aku cuma mengucapkan dan kami semua mengucapkan terima kasih kepada semua pemenang. Thank you kepada Her TV dan FYI iaitu merupakan penganjur kita pada hari ini. Dan thank you kepada penajah hadiah kita, smartphone Hot Wave. Dan thank you juga kepada Amana Im dan Abeja. Right. So ya, yeah. Thank you juga kepada Uniten Gajah. University seterusnya, kami datang. Jom!